Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya kalian semua hari ini? Semoga selalu sehat terus dan selalu bahagia terus. Amin. Kita lagi ada di mana nih, Manda? Di mall. Tadi kita habis dari GI itu di sana, Grand Indonesia, dan rencananya hari ini kita mau melihat firework. Tahu firework nggak? Enggak. Kembang api. Jadi hari ini kan tanggal 31 Desember 2023 teman-teman, dan kita akan menyambut tahun baru 2024. Kita akan menuju ke Bundaran HI. Kita akan lihat seperti apa ramainya ya guys ya. Ini pertama kalinya kita ngerayain tahun baru di Jakarta ya, Manda? Ya. Kita ketinggalan sama Mami itu di sana dia, Mami. Ayo, kita langsung samperin Mami sama Aluna. Aduh, ini capek banget jalannya guys karena di sini luas banget tempatnya. Kita kemana nih, Mami? Kemana? Kita menuju Bundaran HI. Ya. Tahu nggak singkatannya HI? Hotel Indonesia. Hotel Indonesia. Kita nggak tahu, aku juga nggak tahu jalannya, guys. Kita nggak tahu harus lewat mana nih. Kita ikutin Mami aja dah. Ayo, let's go. Guys, kita melihat ada bombe di sana. Jadi bombenya itu untuk berjaga-jaga, takutnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tugas bombe. Tugas bombe adalah banyak kali memadamkan api. Ular sapi masuk parit. Kerbau masuk parit, kuda terlepas, ular dalam rumah. Semua kami selamatkan. Banyak banget pokoknya pemadam kebakaran dia. Kucing atas pohon diselamatkan sama bombe. Pemadam kebakaran. Ini dia mobilnya. Nih, jadi dia udah standby. Takutnya terjadi apa-apa karena di sini akan ada banyak sekali manusia yang berkunjung ke sini. Masih jauh nih kayaknya nih. Ayo semangat, Manda. Semangat ya Kak Una. Semangat ya. Semangat. Kita lanjutkan lagi perjalanannya. Ramai sekali di sini, teman-teman. Tapi kita sebelum ke sana perut terasa lapar, kita mau makan dulu. Ini ada yang jualan kayaknya sini. Bang, jualan bakso. Iya, oh, boleh. Bakso ya. Laparnya Ki? Haus. Wah, kita sebenarnya kalau lapar bisa tahan, kalau haus kita beli air dulu. Kita istirahat dulu sebentar ya karena perjalanan ke sana kurang lebih menuju Bundaran HI-nya 5 menit sampai 7 menit. Karena ini dekat banget. Kita makan dulu ya. Istirahat. Kalian lihat sendiri kan lautan manusia di sini teman-teman. Nanti kalau sempat, kalau misalnya memungkinkan, kita akan juga terbangin drone di sini. Kita akan lihat seperti apa kondisinya di tengah sana. Sepertinya crowded sekali. Kita mau makan dulu. Nih, kita udah pesenin pentol bakso untuk Aluna sama Amanda. Malam-malam makan bakso pasti kan enak, seger. Awas, hati-hati panas ya. Kita udah beliin juga buat tim kita di Alexa, kasihan nih. Tidur dia pulas. Udah, kita makan bakso dulu teman-teman untuk ngisi perut, untuk ngisi energi, untuk melihat kembang api di malam tahun baru ini. Udah selesai belum makannya? Tuh, ada drone guys, dan kabarnya di sini akan diterbangkan berapa drone Ki? 500 drone nanti akan terbang. 500 drone jumlahnya itu 500 pieces. Nanti akan terbang dan merekam situasi dan kondisi yang ada di sini, dan juga nanti akan penuh kembang. Tuh dia drone di sana. Tuh. Kelihatan enggak? Yang warna-warni kelap-kelip dulu. Sekarang jam 10:30, hampir jam 11. Kita tinggal tunggu kurang lebih 1 jam lagi. Ya, makan dulu ya. Oke. Tinggal 30 menit lagi teman-teman. Nih kalian bisa lihat sekarang jam 11:30. 30 menit lagi kembang apinya akan dinyalakan dan kita akan melihat dar der dor. Ini semua orang pada ke sana. Kita nggak bisa ke sana teman-teman karena crowded sekali. Belum ada Aluna, Amanda sama Dede Alexa juga tuh. Jadi kita nonton kembang apinya dari sini aja. Karena kalau kita ke sana bakalan penuh dengan lautan manusia, jadi harus desa-desaan. Nanti kalau aku ke sana tersesat lagi. Iya, nanti tersesat, nanti hilang kayak dulu yang waktu nonton ogoh-ogoh tuh. Terus hujan tersesat ya. Iya, bahaya. Jadi kita nontonnya dari sini aja. Kita tunggu 30 menit lagi. Padahal masih 20 menit lagi. 20 menit lagi. Tapi udah rame kembang api, teman-teman. Wow. Jalan sana deh. Wow. Kak, seru kan tahun baruan di Jakarta? Seru, ya Amanda? Ya. Udah mulai perang pesta kembang api lagi. Oh, happy new year. Happy new year. Oh. Happy new year, Aluna. Selamat tahun baru, selamat tahun baru Amanda. Selamat tahun baru Mami. Selamat tahun baru dari Alexa. Anteng sekali dia. 2024. teman-teman, kita sudah memasuki tahun 2024. Itu dia berani sekali dia nyalain pakai tangan langsung pas di belakang kita tuh. Ih, ngeri sekali. Ayo, kita mau balik ke hotel. Seru gak? Aku takut. Seru gak? Tahun baruan di Jakarta. Seru. Nanti kalau kalian punya saran, tulis komen di bawah kita harus tahun baruan di mana lagi untuk tahun baru 2025. Cita-cita apapun impian yang belum tercapai di 2023 mudah-mudahan tercapai di 2024. Amin. Di sana ada tulisan 5, 4, 3, 2, 1. Dar. Iya, seru kali teman-teman. Ya udah, kita langsung balik aja. Ini sepertinya kita butuh waktu lama untuk balik karena kita harus melewati jalan ini, guys. Lautan manusia penuh sekali. Ayo kita pulang, taruh dulu handphonenya. Seru gak? Seru kan?